Selamat malam ya, masih berjumpa dengan saya Amirul Badriya Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namaste, Salam, Namo Buddhaya. Kali ini kita habis review ya. Pemasangan selesai nih. Proji OM ya, ASWST seluruh BMW terpasang di scope EV LED ya. Sangat presisi ya. Untuk retrofit belakang plastik ya, menggunakan e-house fan. Review singkat saja. Untuk saklarnya ini terpasang semi laser dua warna ya. Untuk panelnya yang kanan memakai R15 new ya, ada headset. Ini idling stop. Ini buat starter. Saklar kirinya memakai original option ya, karena udah berpuluh-puluh tahun. Udah ada 3 tahunan lebih jadi pemakaian. Oke, kita coba nyalain dulu. Untuk kondisi pass beam, kondisi off ya. Pass beam aktif ya. Bisa lihat sendiri ya. Oke, karakter sound output sinarnya. Ini ya. Ini sangat terang sekali ya. Nah, itu lampu kota. Nah, ini saya refresh sendiri ya. Filasnya ungu ya, slotnya putih, BMW. Nah, bisa lihat sendiri ya, sangat elegan, mewah. Lampu kota, kita klik sekali lagi untuk lampu utama. Nah, ya sinar utamanya ya, sangat presisi, terang, pas beam. Oke, review singkat saja. Proji Scoop EV, spek dilihat OMWST. Minat. Lokasi Jalan Waringin, Kampung Bugis, Tuban Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namaste. Salam. Namo Buddhaya.